who is we are in the hill. Yes. For the MotoGP. With our racer. X-Racer. Race director. Race director. I hope American team is gonna be winner. Number one, two, or three. Aji, selamat. Doain ya semua fans Indonesia. Aji mau balap 2 jam lagi. Semoga ini jadi nomor 1. Amin. Ya. Jadi ini VVIP-nya dan itu sirkuitnya. Dan ini table untuk aku. Kalau di Indonesia, orang Indonesia tuh bangga banget tau gak sih bisa foto-foto di situ. Kalau gue sih enggak. Bangganya di sini. Gimana? Kalian happy kan ada di situ? Atau lebih happy lagi kalau ada di sini? Gak bisa kan? Gak bisa lah. Mau punya uang segudang juga gak bisa. Calo gak ada di sini, calo guys. Gak ada guys. Gak ada. So sorry. Boyfriend. Thank you so much. Pembalap yang aku dukung di MotoGP ada juga MotoGP 3 from Indonesia, Surya Aji. It's from my country. And also American team. Jujur ini kali pertama aku ke Portugal dan ini kali pertama. Gucci gang.
Ian, bingung gue. Si bule sampai shock. What? Nothing, baby. What? What's so funny? Nothing. What the hell was that? No, just talking. What? Oh my god. What was that? No, nothing. Merah otak. What are you saying? Nothing, baby, nothing. Kasih pa. What's so funny? No, I read from here all the comments. Mm-hmm. And they're so funny. They what just they make say? Me laugh. Yeah, no, I know that's what you're laughing about, but what's so funny that made you laugh? I tell you later. Jangan keluarkan sifat asli, mudah. Dia udah tahu sifat asli gue. Udah parah, udah tahu banget. Kok mendadak diem? Gue harus jawab apa? Pertanyaan kalian. Bo, ini lagi. Ini pasti akun fake nih. Ini, ngapain ngurusin dosa gue sih? Dosa-dosa gue yang tanggung sendiri kok. Emang dosa gue ditanggung sama keluarga lo? Oh, sama nenek lo, sama sanak family, sanak saudara, atau gimana? Ngomongin dosa orang kayak gak punya dosa sendiri deh. Kadang-kadang orang Indonesia tuh suka banyak yang munafik. Padahal banyak yang masih kecil udah banyak yang gak perawan. Masih mending gue lah. Kalau gak ngurusin dosa orang, ngurusin harta orang. Segala rumah gue yang depan gotnya banjir di posting-posting. Itu cuma banjir di depan rumah gue. Bukan masuk ke dalam rumah. Bedain. Ya, rumah gue gak pernah tenggelam di lelep banjir. Itu cuma depan rumah. Gue bingung. Haters itu kenapa sih pada benci banget sama gue. Emang kalian... Emang gue pernah bikin apa sama kalian? Gue kenal aja enggak? Ih. Dan gue heran tuh. Yang... komen-komen juga kayak nggak ngaca gitu sama dirinya sendiri, gue nggak ngerti. Tapi it's okay lah, it's gonna be, ya udahlah. Sophie, kenapa harus ikut? Ya terserah dia lah, dia mau datang, dia beli-beli tiket sendiri. Kenapa emang? Dia mah teman baik gue. Kalau rumah gue kelelep banjir, itu beda cerita. Tapi kalau cuma jalanannya kelelep banjir, it doesn't matter, guys.
kalau benci sama gue tuh yang masuk akal, jangan nggak masuk akal. Kecuali rumah gue kelelep banjir, masuk air tai, air got, baru. Kalau cuman di depan jalan nggak masuk, terus kenapa pada komen lu netizen? Gue bingung. Rumah gue nggak akan kelelep banjir kayak kalian, nggak akan. Pada aneh, kalau benci tuh yang masuk akal pakai otak deh. Segala depan rumah gue banjir, diposting-posting, pada-pada komen. Mending yang komen orang-orang kaya, orang miskin juga melarat. Ya Allah, yang rumahnya cuma 50 meter. Aduh, itu mah segarasi rumah gue. Kalau gue kredit emang kenapa? Kalau gue kredit emang kenapa, gue tanya? Emang benci sama gue tuh, emang gue pernah ngelakuin apa sih sama netizen, gue tanya. Coba kasih gue jawaban yang pas deh. Kalian benci sama gue tuh, emang gue pernah ngelakuin kejahatan apa sama kalian? Gue ngapain kalian? Kalau gak suka sama gue ya tinggal unfollow, block. Hidup tuh simple lagi. Emang udah kalian gak kerja, pengangguran, gaji masih UMKM. Tambah-tambah ngebenci orang ngapain kalian ngotorin hati kalian? Katanya benci sama gue, tapi gue dikepoin terus. Katanya benci sama gue, tapi gue diposting terus. Bingung gue. Kalau benci, benci aja. Gak usah pula pakai di post-post, gak usah pula pakai bikin akun fake. Gak usah, ngapain, itu mah bukan benci, itu mah namanya. Kalian tuh sayang sama gue, tapi kalian gak mau ngaku. Ya kan? Gue mau kredit kayak rumah gue. Terserah gue lah, orang gue yang bayar, bukan mak lu yang bayar, bukan bapak lu, keluarga lu yang bayar. Kenapa lu yang pada ribet netizen? Emang gue kredit terus gue bayar pakai uang haram, pakai uang negara, pakai uang korupsi, pakai uang money laundering? Enggak. Pernah coba cari di Google, ada nggak Nikita mencuri? Ada nggak Nikita nipu orang? Ada nggak Nikita bikin kejahatan? Nggak ada, nggak ada. Jadi kalian tuh ngebenci itu cuma buat bikin hati kalian seneng aja. Tapi kalian tuh sebetulnya sewot. Gue mau punya pacar lagi kek, gue mau punya anak lagi kek, urusan gue, rahim-rahim gue. Kalau gue masih bisa reproduksi. Kalau gue masih bisa produksi anak di rahim gue, berarti rahim gue lancar, top chair. Emang kalau gue hamil, gue minta uang sama kalian? Mau anak gue semuanya sulung, so what? Emang gue minta uang sama keluarga kalian? Emang gue nyusahin kalian? Enggak kan? Kok pusing ngurusin gue punya anak lagi atau enggak? Gila kali lo pada. Mendingan kalian urus diri kalian masing-masing. Ya, urusin besok tuh makan apa. Anak sekolah gimana. Kebutuhannya gimana. Udah bayar token belum? Gue mah biar kredit rumah gue gak pernah telat bayar. Listrik gue gak pernah bunyi tit. Gak pernah. Karena gue gak pakai token, gue bayar bulanan. Gue gak pernah ngerugiin negara. Gak pernah gue gak pernah ngerugiin negara. Jadi kalian tuh buang-buang waktu ngebenci gue. Coba mana yang gue rugiin negara? Yang ada gue bantuin negara noh. Jeblosin orang ke penjara yang paling ditakutin di Indonesia. Gue gak kayak kalian. Dikit-dikit demo. Harga naik demo. Bikin bentar-bentar ada apa bikin kerusuhan. Gue enggak, gue santai. Tiap tahun gue bayar pajak. Yes, baby? Tau gak? Kalau mau compare-comparein orang, comparein diri sendiri dulu. Oh, baby. What is... Oke, okay, bye-bye netizen ya. I talk...
Mbak, anak-anak keturunan kalian nanti jadi lonte, 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 lonte. Mami ini, mami doain. Kena kan mental kalian jadinya? Makannya kayak gitu ya. Nah, terus makan gimana? Bapak kau makan dari mana? Dari kuping? Dari lubang bool bapak kau makan? Ibu kandungmu makannya lewat mana? Lewat pepeknya? Gimana? Cara makan gimana? Anjing. Biadab. Gimana? Hah? Junjungan hidung jambunya nih aneh ya. Nyai lonte. Ntar di penjara lu nangis. Alah! Lapo-lapo mulu, lapo sono. Lapo sana. Heboh amat. Lu pikir di penjara itu hidup langsung miskin? Emang lu pikir di penjara itu keluarnya gak terkenal? Bisa terkenal, say. No. Banyak orang udah di penjara, keluar langsung terkenal. Tidak hal yang menakutkan. Puas. Tidak hal yang menakutkan. Tidak hal yang menakutkan. Tidak hal yang menakutkan. Puas. Ini no filter. Nah, ini no filter nih sekarang. Anjing. Pam kau anjing. Pam kau babi kau anjing. Pam kau anjing. Ini gak filter. Gak filter ya. Gak filter itu babi kau. Bilang filter goblok banget. Nah, ini. Hidungnya jambu. Punya anak tiga. Bapaknya semua beda-beda, tapi tidak dinikahin secara sah. Anaknya yang satu wajah jelek sekali, anak yang kedua lahirnya jadi homo laknat, anak yang ketiga gak diakuin bapaknya, akhirnya nasibnya merana seperti orang gila. Power of mami itu bagus gitu loh. The power of mami online itu. The power of mami online itu. Entar di penjara lu nangis. Alah. Lapo-lapo mulu, lapo sono. Lapo sana. Heboh amat. Lu pikir di penjara itu hidup langsung miskin? Emang lu pikir di penjara itu keluarnya gak terkenal? Bisa terkenal, say. No. Banyak orang udah di penjara, keluar langsung terkenal. Tidak hal yang menakutkan. Puas. Non, aduh. Orang tuh ya, kalau abis dari luar negeri, karantinanya di Wisma Atlet kalau yang gak punya duit, atau TKW, atau pekerja, atau student, atau di hotel yang punya duit, ini kok karantina di penjara. Lama lagi. Sekarang kalau udah booster, gak ada karantina. Kok lu ngapain nginep di penjara? Coba, kakak tuakun. Anak-anak online. Siapa yang bebas? Si Tubles? Enggak, dia masih ada di sel. Di sel laki-laki di Jakarta Selatan. Kalau si teman bencong yang satu lagi itu lagi pansos. Enggak ada, dia enggak ada bebas. Cek aja sendiri.